15 November 2015, FIDA Muay Thai kembali menggelar acara bergengsi bertajuk FIDA Fight Series 2015. Acara yang digelar di FIDA Muay Thai Training Center ini mendatangkan petarung dari dalam dan luar negeri untuk menunjukkan kebolehannya di atas ring. Berjalan dengan keras, namun di akhir pertandingan, para fighter tetap menunjukkan sikap sportivitasnya. Puncak kejuaraan FIDA Fight Series 2015 ditutup oleh partai flyweight antara tuan rumah FIDA Muay Thai Siska Antolis melawan Audrey dari Onyx MMA Singapura. Ya, sama seperti persiapan fight sebelumnya, pasti untuk persiapan fisik, ya untuk hard training dan persiapan mental udah pasti. Jadi itu juga ya, pasti persiapan mental, kedua fisik, stamina dan ya latihan rutin saya tiap hari untuk 1-2 kali pagi dan dari Tangerang, Banten, Atsari melaporkan.